Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YSE Yoga Speed Engine. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki motor yang susah hidup. Dan ini dia guys, motornya ini adalah motor Vega RR keluaran tahun 2014. Nah, sebelum kita lanjut videonya guys, ayo kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share ke teman Anda semuanya. Oke guys, kita langsung tes motor Vega ini. Jadi guys, motor Vega ini susah hidup guys. Kalau pengen hidup harus dicup guys. Kopi. Apa tuh mungkin ya? Tapi dia ini namanya sukus gitu betul. Nah, jadi itu dia guys kendalanya. Jadi motor itu susah hidupnya. Pengen hidup pun harus karburatornya ini harus dicup ya guys. Ini kemungkinan besar kompresinya ini bocor guys di bagian klep. Kemungkinan besar klep X itu bocor guys. Jadi kita akan bongkar sekaligus. Oke guys, kita lanjut aja bongkar mesin motor Vega ini. Terima kasih.
bawa lagi guys. Segedenya bawa lagi.